Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Di video kali ini, aku share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Jadi untuk teman-teman, biar gak penasaran hari ini aku ngapain aja, so ikutin terus ya sampai selesai, dan nontonnya jangan di skip. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik channel YouTube aku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, sekarang dilanjut lagi ke aktivitasnya. Jadi hari ini teman-teman, aktivitas aku mau ngebersihin kulkas ya. Nah itu udah 2 hari teman-teman, sebenarnya udah aku cabut colokannya, cuman belum aku aku bersihin ya. Jadi 2 hari itu sangat berantakan sekali ya di meja dapur aku. Jadi hari ini aku mau bersihinnya, jadi kayak banjir ya teman-teman. Sambil nemenin aku aktivitas, hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitas di pagi harinya. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru hadir tentunya. Salam kenal dari aku, Bunda Saima. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuan. Aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Jadi apa yang aku share adalah kegiatan aku sehari-hari ya teman-teman. Nah itu tadi Sapira lewat habis makan ya teman-teman. Nah ini karena tadi luber banget airnya teman-teman, jadi ini aku pel aja ya, biar nanti aku ngebersihin kulkasnya jadinya enak. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir, yang sudah like, komen positif di channel YouTube aku, yang sudah subscribe channel YouTube aku, yang sudah mendukung channel YouTube aku. Aku ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, so di subscribe ya teman-teman, biar aku semangat. Sekali lagi maaf ya teman-teman, kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi maaf ya. Kadang aku kalau ngomong masih belibet aja ya teman-teman. Untuk bersihin kulkasnya aku skip aja ya teman-teman, karena kalau misalkan aku videoin sampai selesai itu pasti waktunya lebih dari 1 jam ya teman-teman, karena untuk ngebersihin kulkas itu emang cukup lama ya. Jadi aku skip aja untuk ngebersihinnya. Oh ya teman-teman, sekali lagi bantu terus channel YouTube aku ke depannya dengan cara di like, comment, share, subscribe, dan tombol lonceng ya diaktifkan, biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Nah ini sudah bersih ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi jangan salfok ya teman-teman sama sama kulkas aku, dalamnya sudah jadul ya. Maklum ya teman-teman, ini kulkas dari zaman ayahnya Sapira waktu masih bujangan, sampai sekarang alhamdulillah masih awet ya. Dilanjut lagi, ngebersihin kulkas sudah selesai, sekarang aku mau cuci piring. Ayo teman-teman yang belum cuci piring, yuk kita cuci piring bareng-bareng. Sekali lagi apa yang aku share ini semoga ada manfaatnya, dan jika kalian suka dengan videonya, boleh kalian like, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di tab komunitas kalian juga ya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman dan untuk bunda-bunda semuanya yang sudah meng-share video aku. Aku ucapkan terima kasih, dan sekali lagi kalau ada kekurangannya maaf ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekali lagi aku tidak ngevideoin masak-memasaknya ya teman-teman, karena masakan aku masih yang sama, masakan yang sederhana, masakan rumahan yang simpel-simpel aja. Takut kalian bosan kalau melihat kegiatan aku masaknya yang masih itu-itu aja ya. Jadi tadi pagi itu aku masak sayur bayam seperti biasa, terus juga aku masak ikan goreng.
Tadi aku beli ikan bandeng, teman-teman, tapi masak memasaknya nggak aku videoin. Tuh kan aku belibet lagi ngomongnya. Dilanjut lagi ya, teman-teman. Nah, ini juga aku mau taruhin telur. Waktu malam Pasu pulang narik, jadi Pasu itu mampir ke warung terus beli telur karena di rumah udah nggak ada telur, jadinya beli. Nah, ini sudah aku nyalahin kembali ya, teman-teman, kulkasnya. Dilanjut lagi ke aktivitas aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang punya channel maupun yang tidak, yang sudah komen maupun yang tidak komen, tapi sudah menyimak video aku dari awal sampai selesai nanti. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini juga ya, teman-teman, minyaknya langsung aku tuang aja ya ke tempat minyak bekas ya, yang tadi pagi bekas goreng ikan ya, teman-teman. Jadi nanti setelah aku tuang, aku tirisin, terus langsung aku taruh ke wastafel ya, teman-teman. Jadi biar nanti kompornya bersih ya, teman-teman, nggak ada yang ada di atas-atas kompor. Jadi ini mau aku rendam dulu kompornya. Terus tadi penyaringannya juga aku bersihin ya, teman-teman. Jadi biar selalu bersih tempat minyak bekasnya ya. Nah, ini teman-teman, sekarang dilanjut lagi aku mau ngebersihin kompornya. Ayo teman-teman, udah pada ngebersihin kompornya atau belum? Kalau yang belum, ayo kita bersihin bareng-bareng, teman-teman, biar dapur kita itu selalu kelihatan bersih, rapi. Jadi nanti kita aktivitas di dapur itu pasti happy terus. Walaupun masakannya yang sangat sederhana, yang tidak ada istimewanya, tapi nikmat, yang penting perut kita kenyang. Nah, ini teman-teman, untuk kedua kalinya aku ngebersihin ya. Tadi kan pertama udah aku pakein cairan pencuci piring ya, sekarang tinggal aku bersihin lagi karena itu kanebonya udah aku cuci ulang ya, jadi biar bersih. Jadi ini tinggal aku lap lagi. Untuk teman-teman, masak apa nih di pagi harinya? Maaf ya teman-teman, suaraku agak pindeng ya, kayaknya aku mau pilek ini. Jadi ini aku dubbingnya juga kayaknya kurang nyaman ya. Sekali lagi maaf ya teman-teman kalau ada kekurangannya lagi. Nah, ini teman-teman, karena aku sering pakai kanebo, jadi aku tuh kalau habis pakai langsung aku cuci. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dilanjut lagi untuk kitchen setnya juga ya. Ini aku bersihin juga. Cuman untuk kanebonya aku ganti ya teman-teman, biar nggak bluwek ya, kusam ya teman-teman. Jadi aku pakainya yang biasa buat ngelap-ngelap kaca. Dilanjut lagi ya teman-teman, selesai aku tadi lap-lap kabinet, sekarang mau aku taruhin piring-piring yang tadi udah aku cuciin. Jadi teman-teman, tadi aku ngebersihin kitchen set aku itu karena ada telapak-telapak tangan ya, jadi dilihatnya kurang bagus, makanya tadi aku bersihin. Alhamdulillah ya teman-teman, piring-piring udah aku taruhin, jadi di area wastafel dan kompor sudah bersih, jadi lebih enak lagi. Nah, itu juga tadi mangkok udah aku taruh ya teman-teman. Nah, ini sore harinya teman-teman, lihat gosokan aku banyak sekali ya teman-teman. Kemarin 2 hari aku nggak gosok, jadi banyak banget. Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menemani aktivitas aku yang sangat sederhana ini. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya nggak ada berubahnya. Nah, ini malam harinya ya teman-teman, Sapira lagi mengerjakan tugas. Jadi ini tugasnya MTK ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah selesai, nanti aku tinggal cek ulang ya, benar atau salahnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman atas kehadirannya, dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.